bakal anda dengar dalam rancangan ini, anggaplah semua semata-mata hanya satu hiburan saja. Saudara, jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh berkongsi bersama dengan Casey. Boleh hubungi di 669-11897. 669-11897. Anda juga boleh kirimkan email ke alamat berikut ini: ria@mediacorp.com.sg, ria@mediacorp.com.sg, ataupun kirimkan email anda kisah pengalaman misteri anda ke misterijam12@gmail.com. I will eat you. Dengan Ria 897, terima kasih kerana sudi bersama dengan Casey setiap malam untuk berkongsi dan mendengar pengalaman misteri. Sekali lagi peringatan untuk semua, apa yang bakal anda dengar, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Ingat, jangan terlalu taksub dan jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Anggaplah mendengar rancangan Misteri Jam 12 seperti menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan MJ12 akan diteruskan dengan kisah di Ria 897. Jadi, sudahkah anda bersedia untuk bersama Casey dalam Misteri Jam 12? Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Saudara pendengar Ria 897, kisah yang pertama pada tengah malam ini saya ingin bacakan kepada anda semua yang sedang mendengar. Terima kasih diucapkan. Ini adalah peristiwa kiriman daripada seorang pendengar semalam. Saya katakan yang saya nak kongsi sama berkenaan dengan pengalaman seorang pemandu teksi, kan? Tapi ini bukan tentang beliau nampak hantu. Bukan. Ini lebih kepada pengalaman beliau bercakap dengan salah seorang penumpang. Sekali lagi peringatan pada semua, mungkin kisah yang bakal anda dengar dibuat-buat, ditukuk tambah. Kita dengar dan semua ini hanya sekadar hiburan saja.
Selamat tengah malam, Casey. Nama saya Aim. Saya adalah seorang pemandu taksi. Tujuan saya kirimkan email ini kepada Casey bukanlah nak menceritakan tentang penampakan hantu. Bukan. Tetapi lebih kepada perangai manusia yang macam hantu. Pengalaman ini berlaku ketika saya menjemput seorang penumpang. Beliau ni adalah seorang makcik. Seorang makcik menaiki teksi saya dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Waktu tu agak lewat malam, Casey. Jadi perjalanan agak jauh. Makcik tu yang mula bercakap berbual dengan saya. Nak, nama siapa? Oh, nama saya Aim, cik. Dan dia pun bertanya pada saya. Dah berumah tangga ke belum? Berapa ramai anak kalau dah berumah tangga? Dan pada mulanya perbualan itu sama seperti perbualan-perbualan yang biasa, Casey. Macam orang naik teksi, ada kalanya suka berdiam, ada kala suka bercakap, cakap tentang politik, cakap tentang hal dunia, cakap tentang hal akhirat. Tapi yang makcik ni lain sedikit. Mula-mula hujah-hujahnya tentang keluarga. Dia tanya saya kerja berapa lama pandu teksi, anak dah berapa besar, duduk tinggal mana dan sebagainya. Kemudian dia pun masuk bab. Aim, kalau ada apa-apa masalah, Aim boleh jumpa dengan makcik. Bukan apa. Makcik ni adalah seorang bomo. Jadi dari situ saya macam terpanggil untuk lebih bercakap dengan beliau. Bukan kerana dia sediakan khidmat. Bukan. Tapi saya nak tahu apakah perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh beliau. Oh, cik. Maksud cik tukang ubat? Kalau tu kau nak panggil, tukang ubat lah. Orang pergi aku bomo. Kalau orang yang kenal, dia kenal dengan nama aku. Ini nama saya gunakan, nama samaran. Saya tukar namanya. Saya tak pasti adakah ini nama benar ataupun tidak. Kalau engkau sebut nama aku, yang kenal akan kenal dengan aku. Nama aku Bomo Isa. Bukan nama sebenar. Jadi kerja cik buat apa, cik? Buat apa lagi? Aku sediakan khidmat lah. Khidmat rawatan, khidmat kepuasan. Khidmat kepuasan macam mana tu? Pelanggan-pelanggan aku, daripada yang muda sampai yang tua, daripada yang nak menghalang suami cari orang lain, sampailah kepada yang nak bisnes, sampailah kepada yang nak jatuhkan orang yang dia benci, macam-macam ada. Saya pun bertanya lagi soalan demi soalan demi soalan. Makcik ni terus cerita. Daripada pandu agak laju, saya pandu agak perlahan sedikit sebab takut cepat sampai. Saya nak tahu sebenarnya. Saya tanya lagi, cik boleh kongsi tak? Kalau saya suka dengar lah cik cerita-cerita macam ni. Kalau ada tak keberatan? Boleh. Baru-baru ni ada seorang pelanggan aku datang. Dia kata minta tolong sebab kedai yang meniaga dekat ujung tu laku sangat. Kedai dia tak berapa laku. Kemudian saya tanya lagi, jadi kenapa cik? Apa dia buat? Dia minta aku letakkan sesuatu. Barang ni kena letak dekat kedai yang laku tu supaya kedai tu tak laku. Saya pun bertanya lagi pada makcik, tapi cik, kalau makcik seorang bomo boleh tolong, kenapa makcik tak lakukan kedai orang yang tak laku tu? Kenapa mesti nak ganggu orang yang tak ganggu orang lain? Manusia ni tamak. Orang Melayu kita kebanyakan, kalau dia maju, dia nak maju seorang. Orang lain tak boleh maju. Oh, jadi
dia cakap dengan aku. Dia nak kedai dia maju. Dan dia pada masa yang sama, tak nak kedai hujung tu terus maju. Makcik buat apa? Tak pun banyak aku buat. Aku cuma tutup kedai dia. Jadi orang dari jauh ingatkan kedai dia gelap dan kedai dia tutup. Pendengar Misteri Jam 12, kata Aim, bila saya mendengar penjelasan makcik ni, dahsyat betul . Sudahlah seseorang itu membuat satu kesilapan, berjumpa dengan tukang-tukang ubat ni untuk lakukan penjualan perniagaan, satu hal. Kemudian dalam masa yang sama, tak boleh senang lihat orang lain berjaya. Mungkin orang tu berjaya dengan cara yang lebih baik. Tapi oleh kerana orang Melayu kita ni sifat sikap hasad dengki, dia terus tutup kedai itu supaya orang tak nampak, tak laku, kemudian kedai dia maju. Dahsyat. Saya bertanya lagi, ada tak artis-artis yang dapat hikmat dari makcik? Makcik tu diam. Aku tak boleh bilang kau. Tak boleh beritahu kau. Tapi ada. Kau nak apa? Yang lelaki, yang perempuan. Yang terkenal pun ada. Jumpa dengan aku. Siapa tak kenal aku? Bu Muisa. Kalau aku cakap terkenal tu, bukan artis Singapura . Artis seberang tambak pun datang jumpa aku. Nanti kalau kau nak apa-apa, kau carilah aku. Kau pandu teksi ni pun boleh ke hidup. Nanti aku kasih nombor. Kau simpan nombor aku. Manalah tahu aku boleh bantu kau, bantu keluarga kau. Dan kemudian sebelum makcik itu turun, saya sempat bertanya lagi, "Cik, selalunya kalau orang-orang cik tolong ni, kena bayar berapa, cik ? Kau fikir aku nak duit? Kalau aku boleh kasih orang jadi kaya, kau fikir aku perlukan duit? Aku tak perlukan duit. Tapi kalau orang kasih, aku ambil. Kalau orang tak kasih, aku minta benda lain. Adalah macam-macam benda aku minta. Senang je, benda tu tak berat pun. Mampu diberi. Sebabnya ia bukan duit. Manusia kalau nak kasih duit, lokek sikit. Tapi kasih benda lain, okey. Untuk kesenangan. Jadi jangan takut. Aku tak minta kau duit. Ya? Sepanjang perjalanan, itulah perbualan saya. Semakin lama saya bercakap, semakin nak tahu, semakin nak dengar lagi pengalaman. Tapi alangkah, masanya singkat, dah sampai di destinasi, makcik itu pun bayar duit tambang dan kemudian serahkan nombor dia kepada saya. Makcik itu pun berlalu pergi. Saya belum dapat bergerak daripada kawasan perumahannya, masih duduk dan terfikir-fikir tentang perbuatan-perbuatan manusia yang berjumpa dengan makcik ini hanya untuk kepentingan diri sendiri, Casey. Kenapa perlu ada hasad dengki? Sampaikan ada cerita-cerita yang diberitahu pada saya. Saya pandang cerita itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Sampaikan dia buat orang, sampaikan orang tu sakit. Sakit terbaring, Casey. Kenapa perlu ada sikap dengki? Kemudian saya terus berlalu pergi. Bila sedang memandu, saya terfikir, kenapa makcik ni beria-ia sangat? Beria-ia sangat nak sediakan hikmat dia padaku. Kenapa? Fikir-fikir balik, tadi dalam perbualan dia tanya aku, kau ni dah kahwin belum?
Saya kata, dah. Kau ni ada anak? Ada. Berapa usia? Anak saya baru lahir 3 bulan. Baru saya perasan. Mungkin dia nak anak saya yang baru lahir, Casey. Entahlah. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jadi, saudara, itulah kisah yang dikirimkan oleh teman kita bernama Aim. Bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan. Satu pengalaman yang menarik, lain dari yang lain, bukan tentang nampak hantu. Lebih kepada pertanyaan tentang sifat sikap yang menarik sangat-sangat dengan manusia. Beliau, Aim, tanyakan soalan ini. Pelanggan, salah seorang pelanggan mendapatkan hikmat. Sebab tengok satu gerai perniagaan ni dekat ujung, maju. Dia jumpa makcik ni, katanya dia pun nak maju. Tapi dalam masa yang sama, dia katanya, tolong makcik tutupkan sikit kedai tu supaya kedai tu tak laku. Nampak? Bukan nak sama-sama naik. Dia nak naik seorang aja. Bagaimana ni? Baik, saudara, kisah berikut ini, kalau tadi kisah pemandu teksi yang sempat berbual dengan seseorang, ini pengalaman daripada pendengar kita. Katanya di sini, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini berlaku pada diri saya. Dan kisah ini walaupun dah lama berlalu pergi, saya masih ingat sampai sekarang kerana perbuatan yang ingin, yang tak ingin melihat saya bahagia. Ini kiriman daripada seorang lelaki. Kata beliau, ingin dikenali sebagai Adan saja. Adan berkongsi pengalaman beliau sebelum ini bertunang dengan seorang gadis. Bertunang, Adan kata. Dan dalam pertunangan ini, Adan dah banyak kali mempunyai syakwah sangka terhadap pasangan tunangnya. Adalah sesuatu mungkin yang tunangnya sembunyikan dari Adan. Tapi masih belum dapat tangkap. Sampaikan dipendekkan cerita, pada satu hari, benda itu berlaku depan matanya. Dan dia terpaksa putuskan pertunangan. Yang mana tunangnya ditangkap keluar dengan lelaki lain seolah-olah sedang berdating sebagai sepasang kekasih. Saya tak perlu ceritakan lebih panjang lagi, lebih terperinci. Jadi oleh kerana itu, saya lihat dengan mata saya, dia merayu-rayu dan dia beritahu saya, itu cuma kawan saja. Kawan biasa, kita kawan lah, kita kawan, tak boleh ke keluar makan dengan kawan. Orang bodoh je akan percaya kisi. Dari itu, saya berjumpa dengan kedua orang tua, memberitahu hal ini. Orang tua menyerahkan segalanya keputusan pada saya. Saya pula mengambil langkah kisi. Nak tak nak, saya harus bersikap adil, bersikap sebagai seorang lelaki, jumpa dengan kedua orang tuanya dan saya beritahu apa yang berlaku. Orang tuanya yang tidak ada dalam situasi saya tak akan faham. Dia cuma kata, janganlah sampai nak berpisah tunang. Ini kan semua cabaran dalam tunang. Dalam tunang inilah kita akan cari kebenaran dalam pasangan kita. Kalau tidak, putuskan aja, katanya Adan. Akhirnya saya tetap berdegil nak putuskan. Mak kepada bekas tunang saya ni tak puas hati, kata Adan. Tak puas hati. Jadi saya ingatkan ia berakhir. Tapi tidak, Casey, tidak. Kata Adan, saya ada bilik tidur dan bilik tidur saya menghadap koridor. Kadang-kadang waktu malam ada orang ketuk tingkap pintu tingkap bilik saya yang menghadap koridor di kawasan luar rumah.
ketuk tingkap beberapa kali, kemudian akan panggil nama saya. Dan banyak lagi benda-benda yang menghantui saya. Mak saya pernah beritahu, pukul 3 pagi dia nak pergi tandas. Dia nampak ada perempuan rambut panjang sangat sedang duduk di atas sofa dekat ruang tamu. Saya pun pernah, Casey, terbayang dan termimpi tentang satu gangguan, yang mana dalam bilik saya ada 3 orang perempuan yang sedang berdiri di hadapan katil bilik saya, Casey. Akhirnya saya mendapatkan bantuan daripada seorang pakar perubatan membantu saya. Cuba lihat teropong rumah, keadaan sekeliling dan sebagainya. Dan akhirnya, kata Adan, pakar tu datang dan memberitahu saya benda tu akan datang dan sering kali datang. Dia boleh halau. Boleh halau. Tapi kalau orang yang menghantar terus mengirim dan kirim dan kirim, dia tak akan henti. Bila saya tanya perbuatan siapa, pakar ini tidak ingin memberitahu. Dan saya suspek ini adalah perbuatan ibu mertua saya, bekas bakal ibu mertua saya, iaitu ibu kepada bekas tunang saya pada waktu itu. Dia memang orang yang percaya sangat dengan benda-benda ni. Sejak saya kenal dengan matai saya, terus menjadi tunang. Bila saya jumpa dia, ada macam-macam lah. Gunakan tu, gunakan ni. Kalau buat ni bagus, buat tu bagus. Kepercayaan yang begitu mendalam. Pendengar Ria 897. Akhirnya, setelah sekian lama terkena gangguan, dia dah ada pasangan baru. Barulah dia move on. Dan hidup saya tidak lagi diganggu. Dia buat salah, saya pula yang kena terima padanya. Terima kasih. Misteri Jadualan. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Terus yang ingin saya kongsi bersama, ini adalah pengalaman datangnya daripada Encik Muhammad Yazid. Beliau ketengahkan satu peristiwa. Begini kisahnya. Kata beliau, Kesi berhati-hatilah dengan apa jua yang kita lakukan. Pada waktu malam, nak-nak bila bab-bab tegur menegur ni, saya pasti dan yakin ramai dah tahu. Jangan suka tegur. Saya tidak pasti apakah muslihat di sebalik teguran, tapi saya pernah terkena benda yang dikatakan sebagai satu tabu bila kita menegur pada waktu malam. Saya sendiri memang tidak percaya. Pada saya, ini adalah pemikiran kolot. Kalau kita ternampak sesuatu, kita terbau sesuatu, kita cakaplah apa yang kita nampak. Jadi pada malam tu, kata Yazid, saya dan juga 2 orang teman sedang duduk dekat kolong blok. Kita duduk, kadang-kadang kita akan betulkan motor. Ada kalanya kita duduk dekat kolong blok hanya untuk bercakap dan bercerita. Itu saja. Jadi pada malam tu sedang bercakap seronok, bercerita. Tiba-tiba datang bau busuk, dan juga bau busuk ni mengganggu saya dan juga 2 orang teman yang ada di kolong blok. Saya terus bersuara, "Uish, busuknya. Siapa ni kentut? Engkau yang kentut," kata saya kepada salah seorang teman. "Tak adalah, mana aku, bukan akulah." Seorang lagi pun kata bukan dia. Dan apa yang membuat bau busuk ni menakutkan, setelah dia menjadi busuk, dia bertukar perlahan-lahan
menjadi bau yang begitu harum sangat-sangat pada malam tu. Jadi sekali lagi saya menegur. Hei, tadi busuk sekarang wangi pula. Pandai eh, dia pakai minyak wangi. Dua orang teman memandang ke arah saya dengan mata yang tajam. Seolah-olah memberi saya signal dan isyarat, jangan tegur. Kemudian saya kata pada teman saya, korang ni kulut lah. Tegur-tegur, dah bau busuk, dah bau wangi, tegur lah. Itu yang kita bau, bukan kita buat cerita. Mereka hanya berdiam diri. Tidak ingin seolah-olah subahat dalam hal ini. Jadi setelah kami berbual, kita pun pulang ke rumah. Saya tinggal tingkat 4. Ada kalanya saya akan naik lift, ada kalanya akan saya naik tangga. Tengok mood. Jadi pada pagi itu, saya pulang ke rumah, saya naik tangga. Yang menakutkan, setiap kali saya jalan, setiap kali itu saya akan dengar bunyi seperti orang sirit kaki dekat belakang saya. Bayangkan eh. Setiap kali saya berjalan naik tangga, satu anak tangga, dua anak tangga, tiga anak tangga, dekat belakang bunyi sama seperti orang berjalan sambil sirit-sirit kakinya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya terus naik ke atas. Sampai rumah saya, masuk ke dalam, tutup pintu. Selang beberapa tapak saya langkah kaki selepas tutup pintu untuk ke dapur, ada orang ketuk pintu rumah saya. Saya ni ingatkan salah seorang kawan sebab kita pun berjumpa. Mungkin saya terlupa barang. Jadi saya ke depan, saya buka pintu rumah. Alangkah terperanjatnya, depan rumah saya tidak ada seorang pun yang berdiri dan ketuk pintu rumah saya. Saya pun jalan tutup pintu balik. Jalan lagi beberapa tapak, orang ketuk lagi pintu. Jadi anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya menghampiri pintu sekali lagi, saya buka pintu, tengok depan rumah memang tak ada orang. Seolah-olah ni saya dipermainkan oleh kawan saya, saya pun bersuara. Joe. Oi, tak kelakarlah Joe. Lan, keluarlah. Jangan main-main lah. Kata saya menyebut nama dua orang kawan yang saya rasa mungkin mereka bersubahat nak takut-takutkan saya, Casey. Jalan lagi beberapa tapak. Bunyi ketukan. Saya dengan segera mencapai telefon bimbit saya. Saya tekan nombor telefon kawan saya dan saya cuba dengar. Telefon berdering, berbunyi. Tapi dekat luar, yang ketuk pintu, mustahil kalau saya tak dengar bunyi handphone ataupun telefon bimbitnya. Dan saudara, akhirnya, dipendekkan cerita, kawan saya pun angkat. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi dipendekkan cerita di sini, bila dia sedang telefon kawannya Joe dengan harapan orang yang dekat luar tu handphone dia berbunyi lah. Jadi dia akan tahu, oh ini Joe main kerja ni. Tak boleh lari eh. Apa yang terjadi, Joe pun angkat telefon. Kemudian dia terperanjat. Joe, kau kat mana eh? Aku dah sampai rumah, kenapa? Ya ke? Bukan kau kat luar, kacau-kacau rumah aku ketuk-ketuk pintu? Eh tak adalah. Kemudian saya tanya seorang lagi rakan. Seorang lagi rakan pun dah balik, dah sampai rumah pun. Jadi sekarang persoalannya, siapa yang ketuk pintu rumah saya untuk beberapa kali awal tadi? Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, kita ke hujung talian. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Hello, selamat pagi. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Saya Fatimah. Assalamualaikum, Casey.
Waalaikumsalam. Ada kisah misteri tentang apa? Silakan. Hello, KC. Can I talk to you? Am I on air? Yes, dah on air sekarang. Saya tak nak on air. Okey, sebentar ya. Kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Baik, kita akan teruskan kisah pada tengah malam ini bersama dengan saya, Kisi Diri 897. Saudara, kisah berikut ini datang daripada ini kiriman daripada Kak Maya yang berkongsi kisah. Beliau menceritakan pengalaman ini terjadi ketika beliau sedang pulang dari pulang dari rumah saudaranya ke rumahnya. Dan ini berlaku di, bukan di Singapura, tapi ini berlaku di seberang tambak, saudara. Mengikut Kak Maya, pada waktu itu sebenarnya saya patut pulang dengan suami. Suami ingin pulang dan saya kata pada suami, abang balik dululah, nanti saya balik kemudian. Suami pulang dahulu dengan menumpang salah seorang saudara yang juga tinggal dekat kawasan daerah rumah kami. Suami tidak memandu. Kenderaan yang kami pandu ditinggalkan supaya saya dapat memandu pulang ke rumah. Waktu suami pelawa balik itu sekitar jam 9 malam, Gisi.
Jadi bila saya dah berjumpa dengan saudara yang dah lama tidak bertemu, kita ni masih kecil memang rapat. Setelah dewasa, bekerja, berkeluarga, masing-masing dah buat hal sendiri, katanya Kak Maya. Akhirnya saya pulang nak dekat hampir-hampir 12 lebih tengah malam. Saya baru nak pulang ke rumah saya. Pengalaman ini berlaku di Johor. Saya waktu itu berada dekat kawasan Permas Jaya, kata Kak Maya. Jadi nak pulang ke rumah saya, kalau memandu memakan masa lebih kurang 40 minit. Kalau memandu sampai ke rumah saya lebih kurang 40 minit. Jadi mendengar misteri jam 12. Saudara Kak Maya pun bertanya, kau betul nak balik ke? Dah lewat ni. Tidur sini sudahlah, besok pulang. Tak apalah. Nanti abang mak kau nanti besok nak kerja, nak siapkan tu, nak siapkan ni. Tak apalah, aku balik dulu . Saya pun masuk dalam kenderaan dan nak tinggalkan rumah saudara saya. Bila masuk dalam kenderaan ni, saya rasa macam tak sedap hati. Macam meremang bulu rumah, kata Kak Maya. Tetapi tetap saya teruskan perjalanan, Casey. Pendengar ya, kata Kak Maya, saya pun keluar daripada kawasan rumah saudara saya, memandu dan berlalu pergi untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan dah keluar ni, lebih kurang dah jaraknya agak jauh sedikit, memandu teringat kakak punya telefon bimbit ataupun handphone. Kakak cari, lihat dalam beg kakak tidak ada, dan kakak cuba tengok dekat tepi seat, memang tidak ada. Ini bermakna handphone kakak tertinggal di rumah saudara kakak. Pendengar misteri jam 12, kakak pun patah balik, letakkan kenderaan, tidak perlu masuk ke dalam rumah saudara, hanya letak di bahagian luar pagar. Sebelum ni kakak letakkan kenderaan dalam rumah, tempat letak kereta. Tapi waktu itu oleh kerana nak bergegas, kakak hanya sampai kembali, letakkan kenderaan dekat luar, masuk dalam, kakak pun cari handphone. Saudara kakak jumpa handphone yang diletakkan di atas meja makan. Diserahkan pada kakak, kakak keluar balik. Saudara kakak pun menghantar kakak pulang sampai depan pintu rumah. Jadi bila dia nampak kakak keluar, masuk dalam kereta, sebenarnya kakak tak tahu apa yang berlaku. Tapi ini yang diceritakan dari beliau kepada kakak. Kakak masuk dalam kenderaan, masih lagi ada perasaan tak sedap, masih lagi meremang bulu rumah kakak. Pandu dan kawan dan saudara kakak menelefon kakak, katanya Kak Maya. Maya, kau dah sampai belum? Belum lagi Pandu ni. Ada apa? Tak ada. Yelah, dah lewat malam ni. Aku nanti call kau lagi . Ataupun kalau kau dah sampai, kau telefon aku. Kakak Pandu. Lagi 10-15 minit, dia telefon lagi. Maya, kau dah sampai belum? Belum. Tengah pandu ni. Ayolah. Dalam perjalanan dari rumah dia ke rumah Kak Maya, yang memakan masa lebih kurang 40 minit, 3-4 kali dia telefon kakak. Tanya dah sampai belum. Akhirnya dah sampai rumah. Kakak pun telefon dia. Kakak beritahu yang kakak dah sampai. Alhamdulillah, syukur. Kakak pun masuk dalam rumah, tengok suami dah tidur. Kakak pun bersihkan diri, naik atas katil baring. Kemudian dapat mesej daripada saudara kakak. Katanya, Maya, ni aku. Tak ada, tadi aku call kau banyak kali. Minta maaf lah. Tapi bukan apa, Maya. Aku cuma khuatir. Yalah, dah larut malam, kau sorang-sorang lagi. Jadi kakak kata, tak apalah, tak kisah. Terima kasihlah kerana ambil berat. Kakak pun nak tidur. Kemudian dia mesej lagi. Satu lagi ni, Maya. Tadi
yang buat aku telefon berkali-kali itu sebenarnya, bila kau masuk dalam rumah ambil handphone, kau keluar balik bila aku hantar kau keluar. Aku sebenarnya ternampak dekat dalam kereta kau, tempat duduk belakang, macam ada orang tengah duduk. Aku nak beritahu kau. Takut kau tak percaya, takut kau terperanjat, takut. Jadi, aku diam. Sebab itulah berkali-kali aku telefon nak pastikan yang kau dalam keadaan selamat dan dah pun selamat sampai ke rumah. Mesej tu yang dikirimkan pada Kak Maya. Terperanjat, Casey. Terperanjat dibuatnya. Kakak mesej balik. Question mark, question mark, question mark. Tanda soal, tanda soal. Kau ni nak buat cerita seram ke? Kemudian dia mesej. Kan kau tak percaya? Betul. Aku tak bohong. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, itu dia kisah daripada kiriman Kak Maya pergi ke rumah saudara beliau yang berada di kawasan Permas Jaya. Okey, Permas Jaya saya tahu. Permas Jaya ni confirm Johor seperti yang dikatakan tadi. Saya tahu sebab saya suka pergi kawasan tu, nak-nak dekat belakang tu, Senibong. Makan seafood. Okey, yang ini kiriman berikut ini. Ini adalah daripada Nur Ashikin. Nur Ashikin kata, Assalamualaikum, Kisim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak ceritakan, ini satu kisah yang, kisah peribadi lah kata Nur Ashikin. Begini kisahnya. Tetapi Alhamdulillah sekarang dah bebas daripada apa yang bakal saya kongsi bersama. Daripada saya kecil sampailah usia saya 16 tahun, saya kerap kali dikunjungi oleh adik-beradik kembar saya. Bila dikatakan oleh Nur Ashikin, bila saya katakan adik-beradik kembar ni, sememangnya saya ada seorang adik-beradik kembar lahir pada waktu yang sama. Tetapi adik-beradik kembar saya ni meninggal dunia hanya setelah beberapa hari dilahirkan. Bila dilahirkan, saya ni dibenarkan pulang ke rumah. Kembar saya tidak dibenarkan pulang ke rumah kerana ada komplikasi. Dan pada waktu itu adalah waktu paling sukar untuk ibu saya. Dan akhirnya dipendekkan cerita, adik-beradik kembar saya meninggal dunia. Tapi apa yang berlaku, saya seringkali, ya seringkali kalau saya dalam keadaan sedih, saya dalam keadaan fikiran yang kusut, yang sedih, terganggu fikiran saya, akan datang adik-beradik kembar saya. Datang untuk menemani saya. Tapi Casey, hanya ketika saya sedih. Kalau saya happy, gembira, dalam keadaan yang tidak ada masalah, dia takkan muncul. Tapi dalam saya kadang-kadang tengah duduk dalam bilik, saya bergaduh dengan ibu ke, saya ada masalah, saya akan duduk berfikir panjang, duduk termenung, dia akan datang, Casey. Perkara ini dah berlaku banyak kali. Dan malah saya tak takut dengan kehadiran adik-beradik kembar saya ni. Ia datang menghampiri saya. Dia akan berdiri dekat sebelah. Dia akan duduk sebelah saya. Dia akan baring sebelah saya. Adik-beradik kembar. Saya tak pernah nampak wajahnya. Tidak pernah nampak. Sebab dalam keadaan sedih, tak pernah terfikir tentang takut, tak pernah terfikir tentang apa yang sedang berlaku. Saya hanya fikirkan tentang nasib saya dan masalah saya saja pada waktu itu. Dia akan datang, dia duduk tepi saya, dia sandar tubuhnya pada saya. Ia membuat saya rasa lebih semangat lagi. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi, perkara ini berlaku setiap kali saya sedih, setiap kali saya mempunyai masalah, dia akan datang menghampiri saya. Tidak pernah bercakap, saya pun tak pernah pandang wajah, tapi saya tahu dia ada bersama dengan saya. Sampaikan pada usia saya 16 tahun,
dia hilang dan tidak lagi menjelma dalam kehidupan saya, barulah pada waktu itu saya sedar. Bila saya menangis, saya sedih, dia mesti datang. Pada waktu itu bila dia tak timbul-timbul, saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Akhirnya dipendekkan cerita, perkara ini saya beritahulah. Akhirnya saya dedahkan pengalaman misteri ini kepada keluarga saya. Mereka terperanjat dan memberitahu itu kemungkinan, ini diceritakan oleh bapa saya sendiri, itu kemungkinan adalah adik-beradik kembar saya yang datang untuk tenangkan saya. Sebab seperti yang dikatakan tadi, adik-beradik kembar saya meninggal dunia bila berada di hospital kerana ada komplikasi, pendengar misteri jam 12. Sampai ke saat ini, saya rindu kehadiran dia. Casey, saya nak bertanya pada para pendengar. Adakah ini satu kesalahan apabila saya mengatakan yang saya rindu dengan adik-beradik kembar saya yang sering datang menjenguk saya ketika saya sedih? Adakah salah kalau saya minta dia datang dan muncul kembali dalam hidup saya, Casey? Boleh tolong jelaskan? Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, terima kasih pada pendengar-pendengar Ria 897 FM. Di Facebook DJ Casey, saya ada mau naikkan satu gambar. Gambar seperti seorang perempuan baju putih panjang dengan rambut yang panjang mengurai sampai tutup mata, tutup bahagian depan muka. Sedang sandar pada tembok di tepi tangga rumah. Jadi kalau anda balik pukul 1 pagi, ternampak makhluk ni berdiri macam ni, apakah yang anda akan lakukan, akan buat? Ramai yang dah pun berkongsi. Ada yang kata yang ini daripada mana ni? Ini dia. Muhammad Hanafi kata, kalau makhluk ni depan saya, depan rumah saya, saya Casey kalau nampak dari jauh, sampaikanlah salam. Saya akan jumpa dengan kawan-kawan, members-members taksi saya yang lain untuk lepak dekat kedai kopi, katanya Muhammad Hanafi. Okey, terima kasih. Yang ini daripada Syazwan. Casey, saya pernah terkena gangguan yang agak serupa. Waktu tu saya nak balik ke rumah, nak pulang ke rumah. Jadi rumah saya dengan tempat letak kereta bertentangan. Jadi bila saya keluar daripada kereta, saya boleh nampak betul-betul blok saya dekat depan, boleh nampak pintu depan rumah saya dengan jelas. Wow, ini kisah yang menarik. Kita teruskan bertemankan saya dalam misteri jam 12. Jadi kata beliau, apabila saya keluar dari kenderaan, saya nampak depan rumah ada seorang perempuan sedang berdiri. Pada mulanya saya macam, siapa pula berdiri depan rumah ni? Saya pun kira lah dari bawah sampai ke atas, betul lah rumah aku ni. Rumah saya di tingkat 8, Casey. Bila saya kira ni, memang ada di tingkat 8. Dan saya berdiri agak lama, Casey. Berdiri dan perhatikan wanita itu. Wanita itu langsung tidak gerak-gerak, tangannya pun tak angkat untuk ketuk pintu rumah. Rasa pelik kan, Casey? Lama-kelamaan saya perhatikan, saya tengok. Bila saya terdengar dekat kapak, masih belum turun dan keluar daripada tempat letak kereta bertingkat di rumah saya. Jadi, sedang saya perhatikan, lama perhatikan, dah masuk 5-7 minit mungkin, wanita yang berdiri depan pintu rumah tak gerak-gerak. Dapat lihat rambutnya panjang. Kemudian saya terdengar di tempat letak kereta bunyi kucing mengiau. Lalu saya toleh. Ini adalah reaksi manusia yang biasa. Kalau kita dengar sesuatu, kita akan toleh ke arah bunyi itu untuk lihat. Jadi bila tengah berikan tumpuan, sedang berdiri melihat blok saya, depan rumah saya ada seorang perempuan sedang berdiri, saya dengar bunyi kucing, saya toleh. Toleh, tengok tak ada kucing. Dalam hanya beberapa saat, saya pandang balik.
melihat pintu depan pintu rumah saya, wanita yang saya nampak awal tadi hilang entah ke mana. Barulah saya tekan lift, masuk dalam lift, lift turun ke bawah, berjalan kaki perlahan-lahan untuk pulang ke rumah. Bila lift sampai di tingkat satu, saya naik atas katanya di sini, tingkat 8 rumah saya, keluar dari lift, mulut saya mula kumat-kamit membaca surah. Tadi bila saya berada dekat multi-story car park, tidak langsung pun saya nak baca apa-apa surah. Jadi bayangkan pendengar ya, barulah saya langkah keluar kaki, sambil berjalan sambil tu mulut membaca apa jua yang tahu. Bila sampai depan rumah, saya keluarkan kunci, terketak-ketak tangan saya dibuatnya, buka pintu masuk dalam dan tarik nafas lega. Alhamdulillah, hanya sekadar nampak benda tu di luar rumah dari jauh. Tapi bila saya sampai depan pintu rumah, saya tidaklah terkena gangguan. Kemungkinan yang saya nampak tu memang benar-benar. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ini diceritakan oleh okay. Ini kiriman daripada pendengar kita, Ira. Kak Ira berkongsi ya. Assalamualaikum kepada KC dan juga pendengar misteri jam 12 yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ira. Saya nak berkongsi pengalaman ini, perbualan saya bila saya bercakap dengan mak saya di Singapura. Saya dah pun berpindah, tidak lagi menetap di Singapura. Saya ikut suami menetap di Australia. Ada waktu saya akan hubungi mak saya berbual di telefon. Pada waktu dulu belum ada lagi aplikasi sekarang yang mana kita boleh gunakan untuk telefon keluarga dengan menggunakan data ataupun menggunakan wifi dalam rumah. Jadi waktu tu nak telefon, saya akan menggunakan handphone dan tak boleh selalulah telefon. Lazimnya saya akan telefon pada waktu malam bila mak saya pun dah tak sibuk, bila saya pun dah tak sibuk dengan keluarga, barulah akan bercakap dengan mak. Lazimnya saya akan telefon antara jam 9 lebih, 10 lebih. Paling-paling berbual dengan mak lebih kurang dalam setengah jam, barulah saya akan masuk tidur. Pada malam itu bila sedang cakap dengan mak saya, yang mana saya berada di Australia, mak saya berada di Singapura, di rumahnya yang terletak di kawasan Bukit Batok. Sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Casey, tiba-tiba saya terdengar suara, katanya di sini heavy breathing ataupun pernafasan, bunyi suara pernafasan yang agak kuat. Ya, pernafasan macam kemudian saya, Mak, are you okay, Mak? Hello? Kemudian, dalam suara yang sedang bernafas dengan begitu kuat, saya dengar suara mak saya agak sayu di belakangnya pun kata pada saya, Hello? Jadi anda bayangkan, anak, kata beliau, Nur Ashikin menceritakan, Ira menceritakan di sini, beliau terdengar suara mak seolah-olah sedang bernafas dengan begitu kuat. Jadi beliau terperanjat dan tanya, "Hello, Mak? Are you okay, Mak? Mak, hello?" Pada mulanya, Ira kata saya ingatkan suara yang bernafas tu suara mak saya yang semput. Saya tanya. Dalam masa saya bercakap, bunyi suara yang sedang tarik nafas, saya terdengar dekat background suara mak saya yang halus dan perlahan pun katakan, Hello. Ira. Dalam masa yang sama, ini bermakna suara yang bernafas tu bukan suara mak. Saya letak telefon, tunggu beberapa saat, telefon balik, mak angkat. Hello, Mak. Hello, Ira. Kenapa tadi? Itulah.
Mak, tadi Mak ada dengar tak macam suara orang bernafas? Tanya saya pada Mak. Oh, tak ada. Tapi Mak dengar kau cakap hello banyak kali. Hello, hello, hello. Mak, hello kau tak dengar. Kenapa? Mak, saya terpaksa ceritakan sebab Mak dah tanya. Tadi seolah-olah macam ada cross line dan terdengar suara orang bernafas dengan begitu kuat. Mak saya kemudian bercakap dengan saya, "Dahlah, jangan fikir bukan-bukan eh. Dahlah, Ira pergi tidur. Mak pun nak tidur." Jadi setelah perbualan itu, saya pun masuk ke dalam bilik untuk tidur. Akan tetapi, saya tak boleh kerana masih terfikirkan tentang suara yang menakutkan bila sedang bercakap dengan Mak. Terima kasih dan selamat tengah malam semua. Wow, bayangkan. Sedang bercakap dengan Mak malam-malam pukul 9 lebih, 10 lebih di rumah. Tiba-tiba dengar bunyi. Okey, seterusnya kisah. Banyak betul email ni. Yang ini daripada... mana ni? Okey, ni dia. Kiriman daripada Jali katanya. Assalamualaikum, Kisim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang pernah terjadi pada saya. Yang ini ketika saya menjalani perkhidmatan negara. Waktu tu malam... Dan saya ni ada tabiat, waktu malam ni saya akan ada kalanya suka mandi pada waktu malam. Ini merupakan satu tabiat yang memang sukar untuk saya lepaskan. Nanti kadang-kadang saya akan bangun pukul 12.30 malam, pukul 1 pagi, pergi tandas. Kalau tak mandi pun, saya akan ambil air basah-basahkan tubuh saya. Jadi pada waktu itu, ini berlaku di salah sebuah camp di kawasan Timur Singapura. Dia katakan Timur. Dan dia tak nak sebutkan. Waktu itu saya masuk tandas seorang diri. Saya ambil air, kemudian letak pada tangan dan saya basah-basahkan badan saya. Kerana dalam bang saya ni agak panas sedikit. Jadi saya letakkan air lagi di tubuh saya, tangan saya. Saya basahkan rambut, basahkan muka, leher. Baru nak keluar daripada tandas tu. Saya dengar bunyi orang flush tandas. Jadi saya ingatkan mungkin salah seorang daripada bang mate saya yang juga masuk tandas pada pagi tu. Jadi apa yang berlaku, saya pun tunggulah. Tunggu dekat luar dan saya tengok siapa yang keluar. Satu persatu saya pandang dari jauh. Langsung tidak ada orang di dalam tandas yang disebutkan. Kemudian saya pun jalan menuju ke arah bang untuk saya tidur. Sebelum saya tidur, sempat saya menjenguk. Sebelum masuk bilik tu, sempat beliau katanya menjenguklah daripada bang beliau ni boleh nampak kawasan keluar masuk tandas. Tidak ada sesiapa yang ada di sana. Saya pun baring dekat atas katil, sedang nak lelapkan mata. Tiba-tiba saya ternampak ada orang jalan. Jalan seolah-olah seperti terapung-apung melepasi kawasan bang saya. Bila nampak tu, daripada tidur baring, saya terus miring dan mulut ni komat kamit membaca Al-Fatihah. Tak tahulah dah berapa round saya baca pada malam tu. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam. Terima kasih kembali. Okey, yang ini mungkin saya jawab panggilan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello Casey, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Radin. Ya, ini Pak Radin nak cerita pasal semalam budak kecil. Pasal Pak Radin cerita agak tonggang terbalik lah. Pasal apa time lah. Tentang anak muda budak kecil yang ada wanita jaga dia, bukan? Ini sebenarnya Pak Radin cakap dengan siapa saja anak tu, hamba Allah tu, kesian budak tu. Kalau boleh carilah perubatan, sayang. Sebab budak kecil, apa benda dalam hidup kita sebagai manusia, wa'imah kanak-kanak atau budak, kita harus ada penjagaan oleh alam gaib, kasi. Sebab ini alam gaib ini tak ada hak untuk mendampingi diri kita, kasi. Sama ada sebagai untuk .com jadi security guard ke, ada jadi penaung dalam kita.
Jadi sebenarnya budak tu ni Pak Din cakap dia, sebab Pak Din dengar kesian dia, Pak Din cerita sebab semalam agak terlampau kalang kabut, aku cakap tak betul lah pasal nak kejar waktu. Jadi Pak Din punya perbualan terbengkalai lah, macam tak terurus lah. Ini Pak Din cakap untuk budak si Fulan tu, orang kata kirakan, sebenarnya mak dia harus cepat-cepat tiar ke si. Sebab ke si tahu tak yang dipanggil third eye, sama ada orang kata sixth sense. Sixth sense third eye ni bukan anugerah ilahi saja-saja. Tapi kadang-kadang ada advantage dan disadvantage. Kadang-kadang adalah orang kata dia telah pun diproses ke si. Bukan third eye dia yang melihat. Bukan mata ketiga kita yang melihat orang kata benda-benda gaib ni ke si kita dapat. Tapi ada benda yang telah membukakan mata kita, iaitu alam gaib yang telah ada dalam diri kita. Jadi in English to third eyes, in dalam Islamic way, there's no such thing as third eyes, is it? Third eyes is only the illusions of the mind that through the eyes. Tapi bagi kita, orang kata kirakan, kalau ada budak yang wanita ni ada damping dia, ini maknanya there must be something wrong somewhere this boy, is it? Sebab apakah mas kahwin anak tu? Dan apakah ganjaran ya, bayaran yang harus anak tu ada kalau dia ada dampingan? Kita tahu tak apa benda yang mendamping kita? Nothing is FOC, free of charge. Jangan ingat-ingat orang kata pasal apa? Setiap benda ni ada imbalan dia. English cakap a tit for a tat. Ha, jadi itu pasal kalau boleh carilah ikhtiar. Ada boleh Pak Din satu kes kroning yang teramat sangat tak kesi? Silakan Pak Din. Yeah. Ini Pak Din cakap kesi seorang postman tahu. Ini Pak Din cakap, bukan Pak Din cakap kerja postman tak bagus, tapi ini mungkin postman yang malang pula ujian dia, terkena pula ujian untuk dia. Tapi teruskan ya, para pegawai postman kalau bekerja. Sebenarnya kesi percaya tak, ada juga orang syandat yang dah tahu alamat rumah sosok orang tu. Jadi dia tak menghantar sihir melalui dalam rumah orang tu, tapi dia menghantar melalui postbox. Ya, itu postbox yang telah di, orang kata ditahu alamat rumah si Fulan atau apa, dan dia telah hantar postbox dan alamat rumah tu melalui apa tahu, hanya dengan macam powder yang kecil pula. Macam zaman sekarang, zaman dulu ada selalu cakap kiss chronic anthrax kan, yang orang kata yang ada powder beracun kan, orang kata kirakan yang dihantar. Ha, ini anthrax.com dekat Melayu punya anthrax pula, BM, orang kata black magic anthrax pula, jadi special black Malay department. Ha, jadi apa nak terjadi, orang kata kirakan setiap kali orang kata kirakan ni postman ni macam mana tempat daerah di Singapura, tapi terjadi je si. Apa kali setiap kali rupanya benda tu ada di situ, anthrax tu bukan apa tu si. Dia macam ada satu, dia taruh macam orang pakai bedak, jadi bedak tu ditaruh dalam satu macam apa tau, satu kertas kecil, jadi dilipat. Jadi lama-lama kalau surat orang campak-campak lama-lama, kertas tu kan terbuka. It's open by itself. Dia punya yang orang tutup tu tak kuat. Jadi bila gitu benda tu dah berkecah, dah berserak powder tu, maka terjadilah satu orang kata black magic. Nama orang yang dituju tu tak kena. Sebab apa? Orang lain pula yang kena. Itu pasal Casey. Casey pernah dengar tak? Kadang-kadang ada orang nak hentam jiran kita, kesian terkena pula orang keluarga lidah lain. Ini dipanggil nak tembak cowboy, kena dayak. Ha, begitu juga dalam black magic. Tapi kadang-kadang nasib tersasar dan orang malang tak berbau. Tapi akhirnya postman ni yang bekerja ni, orang kata kirakan apa tahu, terjadilah. Pak Din tak nak sebut dia wanita atau laki-laki, cuma Pak Din cakap dia telah terkena orang kata BM black magic anthrax yang orang kata dihantar oleh manusia ni. Tapi ini bukan anthrax beracun, ini anthrax unseen force punya anthrax. Jadi bila orang tu kalau pegang ke apa, nama si Fulan tu, kasi tahu tak? Kalau orang nak black magic orang, itu pasal alamat kita, kalau boleh jangan tahu tak apa. Tapi jangan dia tahu nama kita, dan dia tahu bapak kita ke, atau mak kita punya nama dan tarikh bulan. Benda tu, setan ni ada .com, dot dengar cakap. Bila kita halus-halus kasi, diperintah oleh tuannya, kita sebut nama alamat dia apa, dia boleh pergi rumah orang tu tau. Tapi orang kata ini pula specialist orang Melayu punya. Orang ada special pula. Orang saintifik ni special, kita ada spesifik pula. Untuk orang kata antara alam gaib untuk pakai untuk scanning, untuk attack orang pula. Ha, jadi itu terjadi. Dan akhirnya orang kata yang punya diri itu tak kena. Sebab apa?
lain orang pula kena, yang itu pekerja pegawai postal ni, dan terjadilah orang kata penyakit yang isteri tak pasangan, tangan dia dah bengkak begitu besar Casey, dan setiap kali bila malam dia menggatal, tapi bila siang hari aja dia jadi kempis, malam aja .com dah menggatal. Jadi dia telefon Pak Radin, mak dia cakap, Pak Radin, anak saya ni kesian, nak kerja, belum kahwin, bantu saya. Cakap, eh, kesiannya belum kahwin, aku doa kau dapat jodoh, eh. Pak Radin cakap. Jadi apa terjadi? Pak Radin tengok, Pak Radin dia cakap tau, Pak Radin datang malam lah Pak Radin, kalau siang hari Pak Radin tak dapat tengok. Bila Pak Radin datang siang hari, Pak Radin cakap, eh, ini apa black magic pula? Siang okey, malam menggatal pula kau, black magic apa ni, kes kronik, Pak Radin cakap. Kali betul ke si, dia tunjuk gambar dia, Pak Radin besok, bila malam saya jumpa dia, siang saya dia jumpa dulu, Pak Radin tengok, eh, dia telefon Pak Radin, Pak Radin tengok teman saya normal tak? Nanti balik malam, Pak Radin saya tunjuk Pak Radin. Jadi saya pergi rumah dia malam, betul-betul ke si, lepas saja maghrib, tangan dia dah jadi macam Incredible Hulk pula. Orang kata kira-kira, tapi bukan macam gemuk Incredible Hulk, tak adalah. Tapi dah jadi swollen. Dan Pak Radin tengok malam, saya kata, apa case kronik black magic orang ni? Dia bikin satu penyakit siang, siang normal, malam menggatal dengan penyakit. Gatal-gatal jadi bengkak, siang jadi kempis. Jadi ini penyakit bila malam dia menggatal ke si. Jadi apa terjadi? Orang kata Pak Din cakap, okey lah aku bikin satu. Rupanya ke si, dia kena ancak. Ancak ni adalah satu buangan orang benda. Orang selalu buang kat sungai kan, tapi digula secara powder dan dimasukkan dengan ilmu mantra ancak untuk mengenakan tangan si pulan ni, orang ni. Dan akhirnya bengkak menangis ke si padan panas. Bila dia pergi doktor, doktor kasih dia .com dia apa painkiller macam mana, strong antibiotik pun tak jalan. Pasal apa? Antibiotik nenek ke Datuk antibiotik pun tak boleh lawan mendalam raib ni. Kita nak kena combine force juga. Jadi Pak Radin cakap, kau makan antibiotik, kau makan doktor, bergabung dengan apa yang ilmu Pak Radin bikin, kau lah bantu. Jadi ada .com joint membership punya bantuan saintifik dengan cara ilmiah alam raib punya saintifik. Tapi akhirnya dia dah sembuh. Dan rupanya ke si hasad dengki manusia ni bukan saja di luaran, di pintu ke di outside, sampai di Osborne pun orang bikin .com black magic. Baik, settle, kes sudah disettle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Radin dengan kisah yang menarik. Harus kita sentiasa berjaga-jaga. Waktu serang, wow, tepat jam 2 pagi ya. Wah, Pak Radin betul on time. Syabas dan tahniah. Terima kasih pada semua. Ingat, setiap kisah yang anda dengar dalam rancangan MJ12 semua hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa sahaja yang anda dengar. Dan saya akan jumpa esok. Kalau tadi ada yang suka dengan kisah-kisah pada malam ini, ada yang kata kisah-kisah abang taksi tadi very interesting. Terima kasih pada anda. Dan kita akan teruskan kisah-kisah misteri sebentar nanti bertemankan saya Casey dalam di Ria 897 FM, Geng Burung Hantu. Terima kasih sekali lagi pada semua. Saya pasti ini seminggu cuti sekolah. Mungkin ada pelajar-pelajar juga yang tidak bersekolah. Sedang mendengar MJ12. Selamat pagi dan terima kasih.